yang dikasihi sekalian. Ada beberapa kajian. Kajian ini Ustazah ambil kajian sarjana-sarjana dalam bidang pendidikan dan psikologi. Ya. Seorang sarjana namanya Corey. Dalam satu kajian dia dinamakan teori analisis transaksi. Ini ada teori dia. Maknanya tak cakap kosong tuan-puan, ada research. Ya, ada responden. Dalam satu teori namanya teori analisis transaksi. Apa dapatan kajian Corey? Kajian Corey mengatakan sikap manusia terbentuk hasil daripada skrip hidup yang ditentukan oleh ibu bapa. Masya-Allah. Kalau kita sebagai muslim lebih faham lagi tuan-tuan. Bagaimana yang disebut sikap manusia ditentukan oleh design yang dibuat oleh ibu bapa. Mak ayah tanpa sedar telah design anak-anak. Kita mungkin tak perasan. Ya. Tadi kita tengok anak ustazah, dia masukkan dalam apa story, Insta story dalam Instagram. Anak lelaki ustazah umur 19 tahun. Dia masukkan dalam Insta story kan, Instagram dia, dia letak gambar ustazah masa kahwin. Mak mertua ustazah datang pakaikan cincin. Satu muda lagi lah, dah tua. Ya. Yeah? Anak lelaki saya tulis kat bawah dia. Kat bawah tu tulis apa? Apa dia tulis? Nak cari yang macam Umi. Wah, bangga jadi mak kan. Dia tulis nak cari yang macam Umi. Tapi saya berdepan juga, anak teruna aku ni nak kahwin dah ke? Ya, umur 19 tahun tulis nak cari macam Umi. Tuan puan, itu design. Entah-entah ustazah pernah cakap dengan dia. Ya, ataupun dalam pemikiran ustazah, ustazah nak jadi ibu, nak jadi ayah, yang kalau anak-anak kita besok nak cari jodoh, alangkah manisnya ketika mana kita mendengar anak perempuan kita kata, kalau saya nak cari suami, saya nak cari macam abah. Jangan pula mak tu kata, jangan mak pula kacau daun. Ya? Kalau anak kita dah hormat ayah dia macam tu, kalau anak kita nampak ayah dia sebagai kuduah hasanah yang baik, ini penanda aras dia boleh cakap. Betul kan? Okay? Bayang eh tuan-tuan, anak dara tuan-tuan cakap, bah, kalau nak cari suami, calon suami, insyaAllah doakanlah yang baik seperti abah. MasyaAllah. Ya, itu design tuan-tuan. Mungkin pada hati seorang ibu dan ayah, dia nak macam tu. Aku kena bawa diri aku sebagai ibu yang baik, ayah yang baik. Alangkah seronoknya bila dengar anak-anak kita kata nak cari isteri yang macam ibu. Nak cari isteri yang mungkin ada perwatakan sifat macam mama. Tuan-puan, sedar tidak sedar, sebenarnya kajian Corey ini ia telah lama diperakukan oleh Islam sendiri. Memang ibu ayah menentukan acuan anak-anak, ya, karakter anak-anak itu sendiri. Itu kata Corey. Kita tengok sikit lagi. Dalam satu kajian Economic and Social Research Council Festival of Social Science pada tahun 2011. Ini satu jurnal, ya. Mungkin banyak jurnal lah, bukan satu jurnal, ya. Dalam satu kajian itu telah dikeluarkan. Dia telah memberikan beberapa perkara yang boleh menjadi faktor membentuk anak-anak untuk menjadi seorang warga negara yang sihat, sejahtera dalam masyarakat. Maknanya bagus sumbangan dari sudut sosial. Kita berikan kepada masyarakat, ini dia modal-modal insan yang terbaik. Anak-anak ni tuan-puan ada empat elemen.
Anak kita ada elemen mental dia, ada elemen emosi dia, ada elemen fizikal dia, dan ada elemen spiritual dia. Kalau mak ayah tidak didik anak-anak meraihkan empat elemen ini, nanti dia akan tidak seimbang. Percayalah cakap ustaz. Subhanallah, menariknya kajian tadi tuan-puan, telah didapati di antara sumbangan yang besar keluarga kepada anak-anak ialah membentuk satu suasana emosi dalam keluarga. Keluarga kita ada emosi, tuan-puan. Ada emosi yang dominan dalam keluarga. Agak-agak apa emosi yang dominan dalam keluarga kita semua? Lalu dalam kajian tadi menyebut, di antara emosi yang bagus dibangunkan dalam keluarga ialah ibu bapa boleh bergurau senda dan berjenaka dengan anak-anak. Ini penting tuan-tuan. Ya, takut mak ayah ni serius kat rumah. Asal jumpa dia, dah solat ke belum? Baca Quran macam mana? Puasa sunnah, zikir. Ay. Yang itu takut anak-anak tuan-tuan. Bila dekat meja makan, nak makan, terus bagi arahan. Baca doa makan dulu. Makan dengan tertib. Jangan ambil yang jauh, ambil yang dekat. Makan dengan berbunyi cepat-cepat macam tu. Masya Allah. Kalau inilah dia punya keluarga tuan-puan, besok keluar dalam masyarakat, bapak punya serius orang. Dia dibesarkan dengan acuan macam tu. Dengan anak-anak, biarlah kita boleh berjenaka tuan-puan. Biarlah boleh bergurau senda. Biarlah boleh ketawa bersama. Betul tak yang saya cakap ni tuan-puan? Ini daripada research tadi. Sebab antara benda yang penting sekali pada anak-anak kita adalah emosinya. Berapa ramai tuan-puan anak-anak yang memiliki terpaksa mengharungi emosi yang kurang stabil dan kurang sihat? Guru-guru pasti tahu anak-anak murid datang sekolah. Kamu ni kenapa saya tengok sedih memanjang. Orang buat lawak pun tak boleh ketawa. Paling susah nak terhibur. Paling susah. Orang datang golek-golek ketawa, dia tak sampai-sampai lagi ceritanya. Rupanya dekat dalam rumah tidak ada jenaka. Tidak ada gurau senda. Semuanya serius. Susah pun. Gurau-gurau sikit dengan anak-anak. Seni bergurau itu jadi ibadah tuan-tuan. Seni bergurau jadi ibadah. Saya tak pandai lah ustazah bergurau senda lawak jenaka. Belajar, belajar. Tak pasal-pasal belajar. Google cari seni lawak jenaka. Tujuannya apa? Nak hibur anak-anak di rumah. Jadi ibadah ke tidak? Ibadah. Pantun dengan anak. Ya? Yeah? Macam-macam lah boleh pantun ya. Ustazah pun tak tahulah ya nak cakap on the spot ni. Tapi bergurau senda, berlawak jenaka. Masya Allah. Anak ustazah yang kecil, lelaki usia 10 tahun. Pandai pula anak ustazah berjenaka. Ustazah belajar daripada dia. Orang selalu cakap muka dia sama macam ustazah. Kalau tuan-puan tengok, ya, biasanya ramai kan bila Allah ustazah copy paste. Ya, macam itulah ayat dia. Satu hari anak ustazah tu datang dekat dengan ustazah, dia ambil handphone ustazah. Handphone ustazah ni password dia tengok muka. Dia letak muka dekat handphone ustazah dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh. Lepas tu dia pedang. Saya kata kenapa ni? Pelik kan Umi? Orang kata muka kita sama, tapi nak buka handphone tak boleh. Zah kata, wah, Masya Allah, Zah tergelak-gelak dengar. Betul juga kan? Kalau dah kata muka sama, mesti boleh buka kan? Muka sama, dia trace. Kadang-kadang dalam rumah tangga kena ada gurau senda dan hiburan. Biar dalam rumah kita ada bunyi-bunyi orang ketawa, orang gembira, orang bahagia.